DPW Partai Nasdem Jawa Tengah menjalurkan ratusan khasmat dan APD ke IDI, PDGI, dan PPNI Jawa Tengah untuk ikut membantu penanganan COVID-19. Rencananya bantuan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Penyerahan bantuan ratusan khasmat dan APD kepada IDI, PDGI, dan PPNI Jawa Tengah ini diwakili Sekretaris DPW Partai Nasdem Jateng, Ali Mansyur, dan Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas COVID-19 DPW Partai Nasdem, Rodi Renaldi Tutuarima. Bantuan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh seluruh unsur dan kader Partai Nasdem. Bantuan ini merupakan tahap pertama dan rencananya bantuan akan terus berkelanjutan. Rombongan diterima langsung Sekretaris IDI Jawa Tengah sekaligus Ketua Tim Penanganan COVID-19 IDI Jateng, Dr. Heru Muriawan. Dan elemen Partai Nasdem untuk membantu pemerintah di dalam upaya pencegahan, penanganan, dan melawan terhadap COVID-19. Dan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem Jawa Tengah ini sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Ya, kita itu kalau APD tidak ada yang namanya cukup, karena itu seperti orang makan, beras kan tiap hari dipakai. Yang sekarang cukup, tapi kalau pasiennya bertambah ini pasti tetap mau berapapun dibutuhkan. Jadi bantuan APD dari manapun, apalagi dari Partai Nasdem, kami mengucapkan terima kasih.